Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan paket sembako kepada masyarakat sekitar Kota Jambi guna meringankan kebutuhan masyarakat di bulan puasa ini. Sejumlah paket bahan sembako disalurkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi kepada masyarakat yang ada di Kota Jambi selama bulan suci Ramadan. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi mengatakan, sekitar 375 paket sembako yang disalurkan oleh dirinya kepada masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dirinya mengharapkan agar paket sembako ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Pagi ini Sudrajat Sukamdono 10 Maret tahun 2016 kami membagikan kokir kami di bidang di dinas sosial yang fokusnya sembako. Kenapa kami ngambil bidang sosial? Oleh karena memang sekarang masyarakat membutuhkan hal ini. Jadi mengingat harga beras melambung dan bahan pokok lainnya melambung, memang dari dahulu sudah saya anggap ini dan pada pagi ini baru sempat saya bagikan. Sebetulnya sebelum pemilu tadi, tapi saya tidak berani atau itu mungkin melanggar aturan dari pemilu. Jadi hari ini sebanyak 375 paket sembako berupa gula, kilogram beras, gas bisa, gula, gas bisa, minyak goreng, 1 kilo gula dan 1 kilo opung. Masyarakat yang membutuhkan itu sesuai dengan data yang kami buat beberapa waktu yang lalu. Ya mudah-mudahan semuanya akan terbagi. Yang di luar data, ya mohon kami tidak menyerahkan ini, oleh karena ini ada pertanggung jawabannya ke Sahria Antoni dan pemerintah. Sandi, Cek TV, melaporkan.